Duhai. Aku apa dah ni? Janji pukul 4. Sekarang ni. Sekarang aku 3:30. Inilah zaman sekarang. Janji pukul 4. Pukul 3:30 tak sampai lagi. Aduhai. No! Ha. Ha, sampai pun kau. Sorry doh, aku lambat. Jalan jam doh tadi. Aduh, hai. Kau datang naik apa? Aku naik motor sebab tu jalan jam. Maklumlah abang aku rabak yang ni. Takkanlah aku nak ciluk. Habis aset milik kita orang. Eh, kau ni takkanlah tak tahu. Dah tahu jam tu, naiklah kereta, naik kereta. Dah tahu jam naik kereta. Aduh, hai kau ni. Nak kau tanya kau ni. Kita janji kau apa? Kita janji pukul 4. Dah tahu pukul 4. Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 3:30. Kira awal lah ni asal. Eh, aku cakap dengan kau sekarang ni. Kalau kita janji pukul 4, jangan datang on time. Datang pukul 3:30. Kau faham tak? Ha? Dahlah. Jom lah, lepak. Okey, jom. Eh, siapa yang buang sampah merata-rata ni? Kau tersikap apa lagi kat situ? Tak adalah. Benda sekarang dia buang sampah merata-rata kot. Lah, kau ni buta ke apa? Memang kat situ lah tempat dia. Eh, dah lah. Biarkan je. Jom lah. Okey, Fik. Kau tahu tak apa tujuan kita lepak sekarang ni? Of course lah aku tahu. Mestilah kita nak spend time. Dah lama kita tak lepak kot. Takkan nak joget kat sini. Alahai, ya Allah, kau ni bebalnya. Eh, kau takkanlah tak tahu tujuan kita lepak sekarang ni sebab kita nak main phone. Kau ni benda basic pun tak tahulah. Aduhai. Oh, ha lalu aku lupa tu. Zaman sekarang kan, semua ujung jari je. Tapi kan, sekarang ni aku rasa macam korang pelakon lah. Korang talent. Aku nak cari lagi seorang. Mana abang barang ni? Aduh. Bro. Ya, saya ke bang? Ha, engkau lah. Kau minat berlakon tak? Berlakon eh? Ush, minat bang. Tapi saya minat artis Malaysia bang. Ha, nama dia Syaruhan bang. Syaruhan kepala otak kau dari Malaysia. Eh, dah lah. Jom, join sekali. Oh, you look. Apa cerita dengan voice tengah yang kau nak angkat tu? Aku dengar performance dia padu. Memang cundo. Eh, kau dah dapat skrip ke? Abang yang bagi saya tadi kan? Wa'alah, aku lupa pula. Okey, sekali lagi. Okey, sekali lagi. Apa cerita dengan voice tengah yang kau nak angkat tu? Aku tengok performance dia memang padu tu. Eh, Fik, kau tak bagi tahu dia ke? Eh, kita kalau nak cerita, nak story apa-apa, tak lepak macam ni WhatsApp je. Eh, apa benda lah korang ni? Eh, kau bagi tahu dia, Fik. Alah, aku lupa nak bagi tahu kau. Weh, zaman sekarang kalau kau nak tahu, kalau lepak tak adanya nak borak-borak depan-depan. Sekarang WhatsApp je, kau WhatsApp je kat dia. Rugi dah kalau cakap depan-depan. Ha, macam ni lah baru betul. Ni lagi satu aku nak tanya ni. Kau director kan? Ha, eh bang, saya director. Asal muka kau sama dengan muka member aku lah? Eh, abang dah lupa ke? Abang letak sini saya dua watak. Eh, apa-apa je lah. Eh, bila nak cut je ni? Eh, mana bang? Skrip belum habis ni. Eh, kau ni. Takkan tu pun tak tahu. Cerita zaman sekarang ni, storyline dia separuh je. Tak payah nak buat sampai habis. Ya, benda lah korang ni. Benda simple pun tak tahu. Dah lah korang ni. Korang buat lah kau punya cerita korang sendiri. Aku dah tak faham lah korang ni. Malah lah. Ya, apa benda lah. Merapu-rapu lah. Macam apa lah. Tak ikut kucing ke benda lah.